ini udah di sana. Ini memang untuk persiapan balapan liar. Ini masih banyak pengguna jalan yang lain. Kenapa memang nggak ada trek di kabupaten? Oh, jangan harap kamu selamat di sini. Kita sampailah ke Jalan Kiara Condong. Ada kita nampak beberapa pemuda yang lagi nongkrong di balik angkot. Akhirnya kita datangi dan kita geledah. Dah turun-turun dari motor, turun. Mati, Pak. Hah? Mati, HP-nya habis baterai. Oh, mana hewan. Eh, tadi hidup. Kamu di mana, tinggal di mana? Di Sukamulya. Sukamulya mana? Di Jalan PKK, Pak. Hah? Jalan PKK. Bentar, saya. Ini, sama Katin, poster. Gimana, Katin? Yuk. Ini ada... Ini anaknya Bapak Kadin. Uh-huh. Ya kan? Jadi korban penipuan uang 8 juta. Ya, HP ini dia tahu. Enggak ada apa-apa. Ya, kamu mau ngira siapa di sini? Enggak apa mau kur. Dia tiner kan stiker iya kok. Bekas stiker. Ada salah. Stiker mana? Iya, bekas dia nah. Lem. Lemna, ese kan. Sekarang mana ternyata? Ternyata anak gua di mama, di hibadil, telepon gua biayain nak. Kemana? Kamu tuh kalau kemana-mana, bawa ese kan. Iya, kemana? Kalau lu ngomongin motor hasil serian, gak juga gak. Hanya kita dari HP-nya, kita periksa. Rupanya ada chat di situ bahwa dia mau mengadakan balapan liar. Ini berapa tahun? Balapan mana? Kamu balapan mana? Katanya. Balapan? Balapan di mana? Paling jujur ya, balap lagi. Iya, mau balapan di mana? Udah motor dulu semua. Kalau besok nanti, ini harusnya diamankan ini semua nih. Kalau mau balapan ini. Kamu jangan main-main nih, kayak kamu tuh kontrol. Ketengah aja udah jelas. Dia sampai nanya sama Hiwa penting, kayak namanya jam 5, jam 4. Jadi udah ngajak kok. Hah? Nginahun mah disadu. Dari kemarin kamu sih balapan kan? Ngan nyadere eta mah aman mah da di PP polisi ngajanteng di peta loba di posko. BKL laki we aman isuk. Tau enggak jujur saya bilang. Bener enggak? Hah? Nonton Pak. Lah nonton. Motor mana udah dipake balap? Wah, aing teu ngomong di apa sih? Eh, ada budak XC mana? Motor mana nu dipake balap? Mana ke sana mana? Abi mah tosin teh cuman waktu kampung kurma di jam itu. Oh, turun berapa motor? Kampung kurma. Apa nonton? Nonton gimana? Yang tahu mah itu Pak. Yang mana? Itu yang itu Pak. Yang tahu mah. Nonton, mana yang jelas kok janjian di sini. Kalian janjian di sini kan dia jualan harga. Jokinya berapa dikasih, taruhannya berapa, bener gak? Ini Pak, kalau gak salah mah cuma coba-coba. Coba-coba. Coba-coba nih, bikin celaka orang lain. Mau dibalikin lagi Pak? Enggak, segitu. Iya, mana? Ayahnya budak bapak aja yang nguram, biasa kok. Dan yang satu, salah satu anak yang mungkin di sini agak kelihatan beda. Akhirnya kita pisahkan, kita interogasi, kita tanya. Jujur sama saya? Iya. Kamu kemana? Ya dari tadi itu diajak. Jujur sama saya? Dari handphone kamu udah jelas kayak gitu. Mau balapan liar? Itu yang... Ada rekan kamu! Siapa jokinya? Mana jokinya? Yang kecil. Yang kecil yang mana? Yang kecil yang mana? Yang pakai jaket. Yang mana? Hah? Yang mana? Mau tuh juga yang mana? Yang mana? Ini jokinya. Ini jokinya, benar kamu? Hah? Benar kamu? Kamu jangan bohong kamu. Sumpah, jangan sampai nyalahin orang sama alasan mana jokinya? Benar. Jokinya? Iya. Kamu dibayar berapa? Saya tanya. Kamu bayar berapa? Mainnya 400. Kamu main 400? Iya. Saya dibayar 200. Jadi kamu dibayar 200? Iya. Nah, saya tanya sama kamu ya. Kamu sebagai joki? Iya. Ya? Kamu sebagai joki, kamu mikirin gak keselamatan diri kamu? Iya, Pak. Kamu tuh masih kecil. Iya.
kamu tuh masih kecil, masa depan kamu tuh masih panjang. Umur berapa tahun? 16 tahun. Kamu tahu nggak bahwa kendaraan itu umurnya berapa? 17. Itu pun harus sesuai dan kelayakan. Punya SIM juga harus jelas. Jangan asal punya SIM. Ngerti kamu? Kamu sekarang ugal-ugalan, balapan. Kamu sebagai jokinya, umur 16 tahun. Kamu dibayar 200 ribu. Sebanding nggak dengan nyawa kamu? Kamu masih kecil, pakai otak kamu. Saya kayak gini bukan marah sama kamu, tapi saya sayang sama kamu. Saya kasihan sama kamu. Bukan rada lagi. Kalau umurmu lebih dari 17 aja. Persis kantor Radar Bandung. Ternyata bener adanya dia sebagai joki yang dijadikan ajang taruhan. Ini alangkah ironis sekali karena dia masih di bawah umur dan dia mempertaruhkan minimal cacat kalau kecelakaan. Mungkin lebih jauhnya dia bisa meninggal dunia dengan upah yang tidak seberapa. Dimanfaatkannya anak di bawah umur ini untuk jadi joki. Dia berapa tahun? 16 tahun ini joki di bawah dia. Pernah punya pengalaman balap. Cita-cita. Dia kan pernah balapan. Baru. Tapi kamu selama ini udah berapa kali ikut balapan? Baru ngejokin 3 kali, kalau event 2 kali. Jadi dia 3 kali. Mesti, ya. Pernah. Pernah event. Di mana kamu event aslinya? Di Gerimang. Di Gerimang satu kali. Di Gerimang. Oh, jadi Gerimang sekali, Gerimang sekali. Di 130. Okay. Standar atau ini? Standar TGT. Standar TGT ya. Lebih baik kamu yang resmi. Kalau kamu di jalanan kayak gini, akhirnya nanti kamu pun sekarang beresiko. Tadinya mau event lagi tapi belum ada eventnya. Sekarang kan, kamu jangan egoisnya gini. Kan banyak pengguna jalan yang lain. Kalau kamu tabrakan berarti kamu mah udah siap. Tapi kalau masyarakat pengguna jalan yang lain, kan kasihan itu. Yang nggak tahu dosa apa-apa segala macam, jebret ketabrak, gara-gara ulah kamu gimana? Kamu lihat nggak yang diberita kemarin yang di Tuban itu? Pecabang apa segala macam. Motor itu yang balapan liar itu, pas buka puasa. Makanya kamu tonton berita itu. Saya lihat balapan liar. Kamu jangan cuma nonton pesanan jadi joki. Kita lagi bicar-bicarnya bubarin balapan liar tentang balapan liar di situ. Akhirnya kita dengan sangat terpaksa. Kita hubungi polsek terdekat dan kita dorong, kita amankan. Setelah kita serahkan ke polsek yang terdekat, kita langsung meninggalkan tempat karena mendapat kita informasi lagi ada mungkin tempat meeting plus lagi sekitar di daerah Bebas. Ternyata dia sudah ada persiapan lagi kurang lebih mungkin 50-70 kendaraan. Kita kecepatan tinggi langsung kita sergap karena ini konteknya di seberang jalan. Akhirnya kita bisa mengamankan 6 KRS. Ini sangat membahayakan sekali baik untuk diri dia maupun mungkin pengguna jalan yang lain. Lepas itu, HP-nya ambil dulu, HP-nya ambil dulu, nanti dihapus itu. Mana HP-nya keluarin, HP, keluarin. Keluarin semua. Ini sampai kayak gitu. Kalau kamu, itu nggak mungkin kamu lari-lari kayak gitu. Berat-berat jangan tuh. Kamu udah balik tangan semua.
Balik kanan semua. Tangannya di atas semua. Akhirnya kita geledah untuk 8 pemuda ini. Kamu balapan ya? Teman, Pak. Kalau balapan, saya tanya. Oh iya. Ya udah. Balapan kau oke secara riuh gitu. Tinggal ngomong gitu aja. Joki. Baru mau. Gitu oh, di mana nang di mana? Ya udah. Tongkeng tuh. Tongkeng tongkeng. Siap. Oh, anak tentara? Siap. Oh, jangan bikin malu bapakmu. Siap, bapak saya juga tentara, Do. Siap, Om. Udah diam, saya periksa semuanya. Siap, Pak. Siap, 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 siap. Orang tuamu itu berjuangnya gimana itu dulu? Siap, Om. Kamu malah balapan liar di sini. Tahu nggak kamu ini meresahkan orang? Siap, Om. Orang lewat tuh keganggu gara-gara kalian balapan di sini tuh. Kalian. Siap, siap. Siap, ya, di Grigi ada lapangan, di Subang ada lapangan. Siap, salah. Kenapa enggak di pada di sana daripada pinggir jalan sini? Siap, salah. Kalian resmi gua di sana dapat duit. Siap, ya, salah. Dapat apa? Kelapa. Siap, salah. Mana nih? Katakan di kode de guru, Pak. Hah? Di guru, Pak. Kurang teh wow, jeung kalot mana teh urang teh. Apa mana bageur kieu ya Allah. Apa? Bawa yang nete itu. Coba. Kalau nanti di aspal baci, kalau nanti cicing teh. Coba. Kang hilang bagur, bapak nama taruh bapak bertiga. Telepon bapak nak. Coba. Setelah kita geledah, kita periksa, walaupun di dalamnya mungkin ada salah satu anak anggota yang mungkin terlibat di dalam kelompok tersebut. Namun kita tidak peduli, silakan untuk pembinaan orang tuanya atau mungkin dengan yang lain, kita tidak ada pemetak-metakan. Jelas-jelas balapan liar ya. Balapan kan videonya juga ada, masih kenanya lah. Woi, yang punya motor ini siapa? Tadi! Sini kamu! Kamu orang mana? Kamu orang? Emang kayak gini motor? Kenapa dibawa? Motor atau sepeda? Kalau motor kayak gimana? Siapa mau balap kan? Enggak apa. Saya jujur. Siapa nih? Lihat nih, udah pasang kaki atur semua nih. Ya, udah dipasang ini. Ini sudah tidak bisa menyala ini nih. Ini udah tunggu sana. Ini memang untuk persiapan balapan liar. Sudah diprogram seperti ini. Ini coy. Ini loh. Nomor udah dicopot. Ini untuk balapan liar. Ini udah dipersiapkan untuk balapan liar. Iya, karena dia menjumpul aja. Sial aja dia. Dan setelah kita tanya, rata-rata pemuda tersebut bukan asli warga kota Bandung. Kalian tinggal di mana semua? Hah? Balenda? Ini? Balenda? Ujung Berung? Balenda? Ini? Mana? Balenda. Ini? Balenda. Ini mesti banyak pengguna jalan yang lain. Kenapa memang nggak ada tracker di kabupaten? Oh, jangan harap kamu selamat di sini. 3 bulan ke depan baru dikeluarkan motormu. Main doang. Ya. Benar-benar di chat kamu di handphone itu ada salah satu yang mau balapan dia. Yang sekarang saya tanya, yang jadi jokinya siapa? Enggak. Kooperatif. Sumpah yang demi jadi jokinya siapa? Sumpah demi Allah enggak ada. Demi Allah. Yang benar. Sumpah. Enggak siapa nggak. Yang jadi jokinya? Enggak ada. Berarti biar kita enggak ini. Iya, sumpah enggak ada, Pak. Enggak ada, sumpah. Sumpah. Terus kamu alasan kamu di sini ngapain? Main doang. Iya. Kamu tahu sekarang itu masa pandemi. Ini SMP. Ngerti kan? Iya, Pak. Hah? Yang satu enggak ada. Iya, yang jadi jokinya siapa? Enggak ada. Kamu taruhan berapa? Enggak. Kamu taruhan berapa? Aku mah cuma ikut doang sama teman. Yang mana? Buat yang ini. Yang ngajak kamu? Iya. Tadi kamu ngapain? Main aja, Pak. Main aja? Ya. Alasannya sama, main aja? Iya, Pak. Kamu dari mana? Balenda. Balenda? Iya. Kamu tahu sekarang pandemi kayak gimana? Iya. Angkanya berapa semua? Apa? Yang jadi joki siapa? Yang jadi joki balapan siapa? Enggak. Yang taruhan balapan siapa? Enggak. Yang jadi joki siapa? Enggak. Sudah jelas dari chat kalian itu. Di HP saya emang enggak ada. Lihat udah jelas itu semua juga ada buktinya. Yang enggak ada chat balapan. Enggak jadi joki saya. Saya tanya yang jadi joki siapa? Iya enggak. Kamu kooperatif aja sama saya. Yang jadi joki siapa? Wah, apa? Ya, Pak. Hah? Saya emang bukan, Pak. Saya tanya yang jadi joki siapa? Bukan saya, Pak. Kamu dari Balenda sini mau ngapain? Mau lihat mau nonton
taruhan? Kamu taruhan berapa? Emang enggak. Sok jujur aja biar ini. Hah? Cuma nonton aja. Nonton aja. Hah? Yang kayak gitu jangan ditonton. Kalau ditonton malah makin jadi. Ngerti enggak kau? Jalanan itu milik orang bersama. Hah? Kalau udah celaka, kalau kalian mau sendiri jangan bawa-bawa orang yang lain. Hah? Ngerti enggak? Yang kayak gitu jangan ditonton. Akhirnya kita hubungi untuk polsek terdekat dan kita tetap berikan sanksi kepada anak-anak tersebut. Biar tidak melakukan hal yang sama atau yang serupa, ini akan mencelakakan baik dirinya maupun orang lain. Siap, 86.